Salam saudaraku, kembali berjumpa dengan saya sesi dalam program tuntunan ilahi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali kami datang, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ada pesan firman-Mu yang sungguh-sungguh kami perlukan untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Mari mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Saudaraku hari ini kita sampai di hari yang ke-319. Dan kita baca di Amin dari kisah para rasul pasal 4 sampai 6. Saya memberikan judul roh yang penuh dengan keberanian dan kuasa. Saudaraku, setelah murid-murid dipenuhi oleh kuasa roh kudus, lalu mereka berbicara dan mengajar kepada banyak orang tentang Yesus. Dan firman Tuhan mencatat ada begitu banyak orang yang menjadi percaya dan mereka memberi diri mereka dibaptis dalam jemaat yang mula-mula sekitar kurang lebih 3000 orang. Kemudian dalam Kisah Pasal 4 ayat keempat jumlah mereka bertambah menjadi 5000 orang ini 5.000 orang laki-laki ya belum termasuk wanita dan anak-anak ya betapa luar biasanya ya jadi katakan bagaimana Petrus dan Yohanes akhirnya disidang dan diperiksa karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi ada begitu banyak orang yang mendengar dan mereka percaya dan kita bisa melihat di sini bagaimana yang ke-8 Petrus menghadap mahkamah agama. Tetapi Petrus menjawab dengan penuh roh kudus. Dan mereka sungguh-sungguh kaget melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ya. Dikatakan padahal mereka adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar tetapi mereka justru melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mereka meng, mengadakan mujizat dengan luar biasa. Ya. Dan dikatakan bagaimana eh, akhirnya imam-imam besar dan para pengikutnya menangkap dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Ya. Tetapi kita bisa melihat di situ, bagaimana ketika mereka di penjara, Tuhan menyatakan mujizatnya. Ya. Tuhan membuat mereka bisa. Ya Tuhan mengirimkan malaikatnya dan mereka keluar dari penjara. Mereka kembali pergi ke bait Allah. Mereka kembali pergi memberitakan tentang Firman, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan mereka begitu bingung karena penjara itu masih terkunci rapat dengan ...penjagaan ketat. Tetapi justru Petrus dan Yohanes... ...sudah keluar. Dan mereka terus memberitakan... ...tentang kerajaan Allah. Memberitakan tentang firman. Saudaraku, ketika... ...kuasa roh Allah bekerja... ...maka ada mujizat... ...yang terjadi. Ada kuasa Tuhan yang terjadi. Dan kita bisa melihat di sini... ...bagaimana ketika Tuhan bekerja... ...tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak ada yang dapat cepat membatasi. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai murid-muridnya dengan penuh kuasa Tuhan. Dengan dahsyat. Petrus yang tadinya menjadi seorang murid yang pengecut, yang penakut. Bahkan pernah menyangkal Yesus. Tapi kemudian dia menjadi murid Tuhan yang penuh dengan keberanian dan kuasa ilahi yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang bertobat, ada begitu banyak orang yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, dan kuasa Roh Allah juga masih bekerja sampai saat ini. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, yang juga dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dengan penuh kuasa, dengan penuh keberanian, kita boleh sungguh-sungguh menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan membawa mereka percaya dan mengenal Tuhan. Oke, saudaraku. Dan nas yang akan kita baca besok diambil dari kisah Paulus pasal 7 sampai 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.